Welcome to Global. Aduh, gawat deh, gue kena hipotermia nih. Terus enak banget loh coy, enak banget loh ya. Main tidur-tidur aja, itu beruang, hibernasi. Hey, hey. Ini fenomena ini. Iya nih, ini fenomena commenters. Melinda Commenters. Ini yes. Baru pertama kali lihat fenomenanya adalah salju tidak dari atas, dari pojok kiri. Ah, luar biasa. Ini fenomena. Terjadi badai ketombe. Iya. Tapi untuk melaporkan dingin banget. Dingin banget nih. Untuk melaporkan situasi terbaru kita punya dingin banget nih. Langsung ke reporter kita namanya Natasha God. Bukan Natasha Hendarto. Natasha Hendarto, silakan Natasha Hendarto. Aduh dingin banget nih, sumpah deh dingin banget. Terima kasih banyak Bung Danang sama Darto. Saya mau menyampaikan berita Jakarta yang dilanda musim dingin sampai Monas beku kayak gini dan situasinya dingin banget sampai semuanya udah beku and so cold guys, it's so cold. Kita akan gak ini ketombe distract gue sih. Iya deh. Eh udah apa nggak usah dipaksain kali bro. Udah kita acting dingin aja udah. Eh biarin dapet ini saljunya. Udah. Eh lagian nih ya, gue kasih tau ya. Iya. Kita di studio. Iya. Natasha di luar. Iya. Yang salju di studio. Iya. Udah. Gimana bro. Deh? Udah bro, masa dipaksain kita bro. Kita di studio. Udah bro. Natasha ngelaporin di luar. Eh, cleaning service-nya kasihan. Saljunya di sini. Tapi kita akan melihat ini reporter kita Natasha God. Dia akan ke berbagai negara bersalju di dunia. Betul. Untuk melihat apa yang terjadi di negara-negara lain dalam menghadapi musim dingin. Iya. Itu dia. Musim dingin adalah suatu musim yang tidak hangat ya, kita lihat. Kereta ini tidak peduli musim dingin. Waduh. Kenapa? Karena musim dingin tidak peduli juga sama kereta ini. Oh, saya. Kalau begitu langsung saja kita berhubungan dengan reporter Natasha God untuk memberikan informasi. Terima kasih Bung Danang sama Bung Darto. Saat ini saya sudah berada di Kanada untuk melihat keadaan musim dingin di Kanada. Ternyata di Kanada tidak mengalami terlalu banyak perbedaan, bahkan sudah terbiasa dengan cuaca dingin yang melanda. Buktinya kereta di Kanada bisa tetap berjalan menerjang ke es yang tinggi tanpa terganggu sama sekali. Kembali ke Bung Danang sama Bung Darto di studio. Wah, terima kasih. Itu tadi kereta di Kanada bisa tetap berjalan menerjang es ya? Iya. Kalau aku bisa tetap berjalan menerjang es, cuman aku... Saya terjemahin ya. Kalau saya tetap bisa jalan menerjang badai kalau... Kalau? Kalau apa tadi Bapak mau ngomong? Aku bisa menerjang badai cinta kita gitu. Oh. Tapi Natasha, apakah kamu punya videonya yang bisa kita lihat? Langsung aja kali ya. Oke. Wow. Tapi dari videonya coba ya, kita ulang sekali lagi tapi Dut and Dut kasih musik reggae dulu. Kita ulang lagi videonya sekali lagi ya. Wow, ngebul. Ngebul bro. Yo. Ya. Ngebul. La. Wow. Udah gitu doang? Iya dong. Keren. Wow. Baiklah kalau bagi... Terima kasih untuk Natasha God. Yes. Kembali lagi ke studio bersama kita. Maaf ya komentar dari yang cantik kamu harus melihat yang buruk rupa ya. Selunjatnya. Selanjutnya kita akan melihat artikel yang satu ini. Pasang tenda di tempat bersalju. Salah, di tempat tidur. Pasang tenda di tempat tidur. Jadi tren musim dingin Korsel. Ah. Dur. Ternyata ini adalah sebuah tren musim dingin terbaru dengan memasang tenda di tempat tidur Anda ya. Yes. Jadi untuk mengetahui tentang ini kita langsung ke Korea Selatan. Kita kan udah canggih banget, Bro. Iya. Yeah. Sekejap kita mengirim reporter kita dari Kanada ke Korsel tuh dekat just like that. Yes. Yes. Natasha, apakah kamu sudah siap di Korsel? Terima kasih Bung Danang, Bung Darto. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Saat ini saya melaporkan langsung dari Korea. Saat ini di Korea banyak yang mendirikan tenda camping di dalam kamar. Tepat di atas tempat tidur. On your bed, oke. Okay. Kita langsung lihat kumpulan fotonya. Wow. Oh ini tematik ya. Apanya? Temanya adalah camping. Betul. Yuk Natasha, yuk.
Mereka akan tidur di dalam tenda agar merasa lebih hangat, namun tetap nyaman. Penjual tenda mampu menjual hingga 4 juta tenda dalam 2 minggu saja. Menurut warga, dengan mendirikan tenda di tempat tidur bisa meningkatkan suhu dari 19 derajat ke 23. Balik ke kalian, Bung Darno sama Bung Dan. Bung siapa? Yo, Bung siapa? Dia lupa nama kita. No speak Inggris. Oh, dia lupa nama kita, ya Allah. Samida. Oke, terima kasih untuk Natasha God ya. Betul, ini kan beritanya nih akap ya, antar kota, antar provinsi ya. Iya. Dari Kanada, kita ke Korea Selatan. Nah, dekat Korea Selatan, Jepang. Betul sekali. Kita akan lihat. Berangkat ke Jepang, musim dingin di Jepang tuh kayak apa sih? Mm-hmm. Natasha. Saat ini saya sudah ada di Jepang, akan melaporkan perayaan musim dingin di Jepang. Festival di awal musim yang diadakan untuk menyambut musim dingin adalah Chichibu Yamatsuri. Chichibu Yamatsuri adalah perayaan yang menampilkan seni etnik dan tarian, dan juga prosesi dan dashi besar yang mewakili entitas dan pelindung kota yang dikenal dengan sebutan kami. Oh, bagus ya. Bagus banget Jepang niat ya kalau bikin gini-ginian. Curang dia ada salju mah kita nggak ada. Iya benar, Pak. Wih. Bagus sekali Natasha. Natasha tahu nggak apa lagi yang bagus? Apa? Kamu. Bagus lagi. Balik lagi ke Bunda Nang dan Bung Darto. Ya. Oh, udah balik lagi. Udah, oke, ya. Baiklah itu dia. Eh, aku dong beritanya, kamu mulu. Natasha kan dari Jepang tadi. Bapak mau bawa kemana Natasha? Saya mau bawa ke India. India yang juga menghadapi musim dingin. Lah kan India panas. Nah itu dia, kita lihat di India ternyata mereka juga menghadapi musim dingin. Di India, kambing mengenakan sweater selama musim dingin. Anggopo. Sepertinya ini untuk menjaga pasokan pangan mungkin, Pak ya? Betul. Supaya si kambing-kambing itu tidak mati kedinginan, betul. Betul. Bisa jadi. Tapi untuk lebih tepatnya, kita tanya Nona Natasha yang sekarang sudah ada di India. Seorang seniman Brooklyn, Alexander Gorlitsky, melihat ke fenomena aneh yang terlihat di jalanan Jaipur, India, yaitu kambing yang mengenakan sweater. Oh, it's kind of cute. Oh, you're cute. Wow. Menurut Gorlitsky, kambing itu tidak mendapatkan berpakaian untuk fashion, tapi untuk daging. Dengan menjaga tubuh tetap hangat di musim dingin akan membantu menjaga berat badan mereka sampai Idul Adha, hari besar musim yang merayakan kurban. Oh ya, begitu ya. Terima kasih reporter Natasha God. Kamu sudah pernah ke India? Saya pernahnya ke Nepal. Oh, lah ngapain gue tanya, kan dia lagi di India ya? Iya. Oke, terima kasih reporter Natasha God. Terima kasih Natasha God. Arigato, terima kasih semuanya. Oke, kalau begitu sampai jumpa Natasha God. Dot Kobe! Gemes. Oh, itu dia ya. Naik treadmill lagi? Olahraga biar six-pack. Bener. Buat apa anjing olahraga? Ini dia ya, dia lagi motong rumput. Sangat ini ya, peduli ya dia ya sama tuannya ya. Dan kita juga gak peduli sebenarnya sama ini dengan ini. Makan. Makanan di meja. Gua aja kalah ya. Oh. Max dan Ruby ini merupakan anjing peliharaan berwarna coklat kemerahan. Masa gua gak tahu itu? Selama ini dilatih untuk melakukan berbagai gerakan yang mirip dengan gerakan manusia. Ya, sebutlah. Masa duduk, naik motor, main ayunan. Betul, dan itu gunanya untuk menghibur para lansia. Yang para udah gak begitu muda lagi lansia. Masa sih? Lansia. Lansia kepanjangan dari? Lanjut usia. Betul! 500 ribu rupiah.